Biasa cemerlang tadi lah. Oke, sekarang saya di tengah-tengah banjir di Long Bedian ini, di Sungai Apu Long Bedian. Tengok ini sangkut di sini lebih kurang dalam 200 meter. Dan pergi ke sini Jematan Apu lebih kurang juga 200 meter. Saya sekarang tengah-tengah sini, tidak dapat nyeberang. Membawa budak sekolah pergi Long Bedian, pergi Bakong, Long Lama tidak dapat. Sekarang saya tengah-tengah. Oke, sekarang ni peras pinggang ini. Saya sini tidak dapat sudah. Tidak dapat pergi Long Bedian. Sekarang sudah sangkut. Sekarang saya patah balik. Patah balik. Ini memang buat keputusan balik lolong sajalah. Cikgu-cikgu semua jangan tunggu budak ni. Kami tidak berani nyeberang ni. Kami tidak berani nyeberang bawa budak pergi Long Bedian. Pergi Long Lama, Bakong, Lapok semua tidak dapat. Pergi Miri tidak dapat. Sekarang saya patah balik lah. Ya. Kami orang balik. Nanti saya WhatsApp dengan kamu orang lah cikgu-cikgu. Bahayanya untuk budak-budak ni. Saya sendiri. Bapak ini pun tidak dapat nyeberang ni. Takut tengok ni. Ini ya. Nak tengok ni. Sana jematan itu ada orang sangkut di jematan Apoh, jematan Long Bedian, jematan Apoh. Oke, ini sungai Apoh. Ini hutan, bukan lagi sungai ini hutan ini. Oke, ya, balik kami orang nih, takut nih bahaya nih. Ini hari semakin mendung ini. Oke, sekarang nih kami patah balik. Siapa yang nyeberang pakai kereta nih memang cari penyakit sudah. Tidak dapat nih.
Ya. Yeah. Dalam betul. Geli lah, geli. Kamu pergi ke sini. Dalam betul.